Ini Mas Manda nyetir nih. Bapak akan coba nih, enak enggak nih jadi penumpang tidur di belakang nih. Apa? Baru pertama dipakai nih meja masak. Lumayan nih kayaknya bisa untuk dua kompor di sini nih. Oh, baunya. Sedapnya. Kami akan coba ke Pantai Modangan, guys. Pantai Modangan itu kalau di foto-foto bagus banget tempatnya. Jadi kita bisa di atas tebing, di atas pantai gitu loh, guys. Jalannya seru sih. Nanti ya, ikuti terus ya seperti apa perjalanan ke sana ya. Jalannya Petan, Sumber Manjeng Kulon. Oh iya. Ini sekarang ini adik Jidan nih, Jidan ini sebenarnya sepupu adiknya di Lupna nih. Cuman badannya ini paling sehat nih di antara keluarga nih. Badannya besar. Jadi seperti ini guys, suasana tempat tidur. Kayaknya kami ini sudah sampai di Pasar Pagak, guys. Kayaknya ini yang Pasar Pagak tuh, tadi bukan tuh. Sekarang kami akan belanja. Mah, beli sarden atau dadar gitu, Mama. Gak ada. Ada sebelah mana? Sebelah ada nggak, Ma? Adik senangnya. Gak ada. Ya Allah, beli di mana kita nih? Kami ini nyari telur, guys. Apa, Ma? Itu sarden gak ada, Ma? Sarden ay. Di mana ya, Mbak, yang jual telur ya, Mbak? Ini pasar lurus. Karena Nabila lapar kayak ini, guys. Ya minta roti sisirnya. Berapa, Bu, roti sisirnya? 1.000 beli 2 ya, Bu. Nih. Pagak ini kecamatan, guys. Kecamatan di bagian selatan Kabupaten Malang nih. Banyak pantainya di pantai di kecamatan Pagak sini nih. Kita coba ya cari telur ya. Ada telur, Bu. Oh, ada, guys. Mantap. Ada telurnya tuh kusak kilo dulu, Mas. Parfum enggak ada, Mas? Sekalian parfum mobil. Berapa, Mbak? Berapa, Mas? 78. Kayaknya enak nih kalau beli buah, bisa kami makan di pantai nanti nih. Berapaan, Mama? Berapaan? 13? 17? Pelan-pelan, Mas. Cari sarden, Mas.
Oke. Ini Mas Manda nyetir nih. Bapak akan coba nih, enak nggak nih jadi penumpang tidur di belakang ini? Pusing juga sih kayaknya guys, kalau di belakang begini nih. Kecuali tidur sekalian lo ya, mungkin kalau tidur sekalian ya nggak pusing. Sepanjang perjalanan ini tadi jalannya itu sebenarnya aspalnya itu lumayan bagus, tapi kok bergelombang gitu loh jalannya guys. Belok kiri sini kita mas ya. Kayaknya kalau sudah sampai sini sudah deket kayaknya, ini sudah mulai masuk. Jalannya mudah-mudahan sudah semen gini sampai ke pantai ya guys. Sudah sore ini masalahnya nih, sudah jam 3. Biar kita bisa agak lama nanti di pantai ini. Ini sudah gerimis nih. Mudah-mudahan nanti tidak hujan ya. Tadi sempat lihat sih perkiraan cuaca, katanya saat ini gerimis, tapi selanjutnya nanti jam 4 mendung aja guys. Ini kakak Nabila sudah kelenger guys, sudah tidur. Adek, sudah mau nyampe kita adek. Adek bobo nggak tadi? Oh, alhamdulillah sudah mulai reda hujannya. Sudah hampir sampai kita nih. Mantap banget pemandangan lautnya dari sini guys. Bagusnya kalau pemandangannya itu dilihat pakai drone guys, tapi kayaknya kok gerimis ya, nanti takutnya menerbangkan drone kena air hujan jatuh lagi drone. Sekarang kami akan masak-masak dulu ya, enak kayaknya tempatnya di sini nih, mantap. Wih, ayo kakak. Papa ada bawa 3 itu guys. Sini aja mama. Ya.
Weh, awas ya, kecebur ya. Weh, mantapnya. Sayang lupa ini tadi nggak bawa meja kayaknya. Kami bawa meja nih, lupa. Asiknya. Ini makanan favorit saat traveling seperti ini, guys. Gampang masaknya, enak rasanya, banyak gizinya. Satu masak dari luar, ini yang satu akan masak pakai kompor elektrik. Mudah-mudahan bisa hidup nih kontrol elektrik di inverter kami nih. Bisa hidup nggak, Mas? Error atau mau hidup? Nggak kuat. Aduh. Ternyata nggak kuat, guys. Jangan-jangan sikrinya putus nih. Coba dites, Mas. Pakai charger, Mas. Pakai ngecas HP, colokannya masih bisa nggak? Kata hujan, guys. Harus pindah ke dalam nih. Pindah ke dalam aja, Mama. Ya, hujan ya, Dek ya. Karena hujan nih, kami bawa masuk nih, masaknya nih. Baru pertama dipakai di meja masak. Lumayan nih, kayaknya bisa untuk dua kompor di sini nih. Oh, baunya. Sedapnya. Kakak mau sarden atau telur? Mantap, guys. Baunya. Yo, adik Lubna keluar lagi, dia hujannya reda. Kayaknya seneng lihat pemandangan, kayak punya rumah di pinggir pantai rasanya gini ini, guys. Mantapnya nih pemandangan di sini nih. Ada gunanya nih kalau gini punya mobil besar, bisa masak di dalam nih. Tapi kata mama nih mejanya ketinggian ya, Ma ya. Oh, gak bisa duduk katanya mama. Duduk terlalu tinggi gitu. Mejanya terlalu tinggi kalau duduk. Kalau mama yang masak cepet deh. Hujan lagi. Untung kita nggak keluar lagi tadi ya, Dek. Dek sama Jidan di sini loh. Duduknya di sini biar nggak kehujanan. Nih, sini ya. Ini ya, kayaknya harus punya lemari khusus tempat bahan masak dan alat masak. Kayaknya ditaruh di sini nih, guys. Di sini nih, khusus untuk bahan mentah nih, bahan yang akan dimasak sama kompor harusnya di sini nih. Hujan lagi, Mah. Iya. Hujan lagi ya, Kak. Tadi ini Mama ngajak keluar lagi loh, dikira tidak hujan. Ternyata hujan lagi. Bener-bener kepake nih meja nih, baru buat ini, buatnya seminggu, guys, buat sendiri meja ini nih. Yang bikin susah nih meja ini gimana biar besar tapi kalau jalan bisa dilipat, jadi gak makan tempat nih meja ini nih. Kami ini lagi mikirin gimana buat awning di sini ya, tapi awning yang harus bisa lepasan, guys, karena kalau gak lepasan repot, kalau kecepatan tinggi takutnya lepas. Karena kalau di Jawa nih, kami suka lewat jalan tol dan biasanya ngebut. Itu tuh. Kalau pakai permanen awning ditempel di sini bisa lepas. Jadi kami mikir-mikir nih, gimana yang bisa dilepas, bisa ditaruh di dalam gitu tuh. Adik sudah lapar ya, Dek. Jidan mau makan juga?
biar kurus ya, jijat nggak usah makan, nggak situ diet. Gimana nih kalau lapar nggak situ diet katanya guys. Kotornya nih kan mobil habis dicuci guys. Baru pertama kali nih mobil ini kemarin dibawa ke cucian mobil. Ini bannya juga masih goyang-goyang tadi nih. Nanti malam akan kami cek apa yang bikin goyang-goyang ini ban nih. Dek, makan papa minta dek. Enaknya rek. Ah, enaknya. Ya Allah. Gimana ini? Zidan katanya mau diet, makanya banyak begini nih. Kita papa minta nih. Ah, apa? Enaknya. Tadi mama makan apa, Dik? Sarden. Suka, Dik? Aduh, nambah. Gimana mau kurus Zidan? Ini Zidan. Kurang kayaknya ini telurnya guys. Mau goreng lagi. Pakai wajan stainless itu loh mah. Nanti coba akan kami enggak mah, sama aja kali mah. Kalau banyak minyaknya nggak lengket kali mah. Kakak mama bakal sarden. Coba lihat kak enaknya kak. Papa minta kak. Papa ini minta sana, minta sini, kenyang juga lama-lama guys. Ronde kedua nih, telur dadar. Apa Den? Sudah tak Zidan? Kalau makan kami biasanya dikasih kertas ini loh guys. Nih, jadi tidak terlalu kotor, nanti piringnya bisa dipakai lagi. Mama lupa nggak dikasih tadi. Pilih sampahnya. Apa ma? Tisu kah? Tisu-tisunya ini. Bunga, diambili bunga. Biar bersih bunga. Ya. Yang kayaknya kita yang ambil nanti cuci tangan habis ngambil tisu. Itu bunga. Kenapa mama? Kekecilan? Gimana nih, Zidan sudah terlanjur gak pakai celana nih, celananya kotor. Tadi Zidan jatuh guys. Bawa celana tidak cukup. Ngeleh celana di papa ada gak? Celana papa? Celana pendek? Celana aku tak gak. Anu celana pendek apa cukup. Apa mama? Celana gak ada. Ya, lah itu kayak besar gitu ora cukup mah. Ya Allah, iki lho mesake ini gak melar blas. Zidan, Zidan. Piye Zidan? Kayaknya gak sempet nih. Kalau harus turun ke belakang ke bawah sana nih. Masih setengah jam walaupun kelihatan deket gitu, jalannya rusak. Lain kali aja kami akan kesini lagi. Seperti ini nih suasana perkampungan di Pantai Modangan di malam hari. Gelap ya. Oh.
dari sini nih ke Kota Malang itu masih 2 jam. Masih jauh nih kembali ke Kota Malang. Jalannya nih rusak-rusak, guys. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih dari Kota Malang. Paling 50 km sih. Cuman ya karena jalannya rusak, kami jadi pelan-pelan nih jalannya nih. Kasihan mama yang ada di belakang sana nih. Kalau sampai kita jalannya ngebut.